Malaysia tidak boleh membiarkan Singapura melakukan aktiviti menambak tanah di sekitar Batu Putih atau Pedra Branca selagi kedua-dua negara tidak memuktamadkan garis sempada maritim di perairan itu. Pakar Undang-Undang Maritim Antarabangsa University Sains Islam Malaysia USIM, Profesor Madya Dr. Muhammad Hazmi Muhammad Rusli berkata, jika Singapura berterusan menambak Batu Putih, dikhuatiri lama-kelamaan ia menjadi sebuah pulau yang menepati takrifan Convention Undang-Undang Laut 1982 LOSC. Berdasarkan artikel 121-1 LOSC, sesebuah negara pesisir yang memiliki pulau boleh menuntut hak Zon Ekonomi Eksklusif EEZ dan planta benua sejauh 200 batu nautika. Pada masa ini katanya Batu Putih hanya berstatus batu maritim dan berdasarkan artikel 121-3, negara jiran itu boleh menuntut hak wilayah laut sejauh 12 batu nautika sahaja. Saya khawatir jika kita tidak membantah dan Singapura terus menambak tanah di sekitar Batu Putih, lama-kelamaan ia menjadi sebuah pulau. Apabila perkara ini terjadi, Singapura boleh menuntut hak EEZ bagi tujuan perikanan dan hak planta benua sehingga 200 batu nautika atau kira-kira 300 km, iaitu bersamaan jarak Pulau Pinang ke Kuala Lumpur. Singapura sebelum ini dilaporkan akan mula menambak tanah di sekitar Batu Putih bagi menambah baik kemudahan di situ akhir tahun ini. Menurut kenyataan Kementerian Pembangunan Negara MND, ia juga bagi membolehkan kapal berlabuh selain menyediakan kemudahan logistik, sokongan pertadbiran dan komunikasi tambahan. Pertikaian mengenai kedaulatan ke atas Batu Putih bermula pada 1979 dan hanya berakhir pada 23 Mei 2008 apabila Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ memutuskan berdasarkan bukti yang dikemukakan kepadanya, kedaulatan ke atas batu maritim itu sudah berpindah ke Singapura pada 1980. Bagaimanapun ICJ memutuskan kedaulatan ke atas batuan tengah masih hak mutlak Malaysia, manakala tubir selatan akan ditentukan kedua-dua negara dalam rundingan berhubung sempadan perairan masing-masing. Muhammad Hazmi berkata, sekiranya sempadan maritim wujud, apa jua aktiviti penambakan tidak menjadi masalah kerana kedua-dua negara sudah mengetahui hak masing-masing. Beliau memberikan contoh Selat Johor yang dimuktamadkan sempadan maritimnya pada 1995. Di Selat Johor antara Johor Bahru dan Woodland, di situ banyak kawasan laut ditambak, bukan sahaja di pihak Singapura, bahkan Malaysia. Tetapi di Selat Johor tiada masalah untuk kita tambak kerana ada sempadan maritim yang jelas. Kedua-dua pihak tahu sempadan di mana. Tetapi di Batu Putih, sempadan itu belum ada, katanya. Dalam pada itu, Muhammad Hazmi turut melahirkan rasa pelik kerana kedua-dua negara mengambil tempoh yang sangat lama untuk memuktamadkan sempadan maritim di Batu Putih selepas ICJ membuat keputusan pada 2008. Kali terakhir Singapura dan Malaysia berbincang untuk menetapkan sempadan maritim di kawasan itu adalah pada Januari tahun lalu, sebelum pandemik COVID-19 melanda dunia. Selepas kita dapat keputusan ICJ pada 2008, sepatutnya apa yang Malaysia dan Singapura buat adalah menentukan sempadan maritim secepat mungkin. Malangnya sehingga sekarang, sempadan itu belum wujud, katanya.